Ketua Umum DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara, ARUN, Bob Hasan menyatakan prihatin atas petugas pemilu yang meninggal dunia. Atas peristiwa itu, ARUN mendukung wacana evaluasi pemilu. Menyatakan bahwa berbicara kepada sejumlah awak media di Jakarta, Ketua Umum DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara, ARUN, Bob Hasan menyatakan duka yang mendalam atas meninggalnya sejumlah petugas yang mendukung pemilu termasuk aparat keamanan. Bob Hasan menyatakan keprihatinannya atas korban yang meninggal dunia menurut informasi karena jumlahnya melebihi 500 orang. Atas meninggalnya para pejuang demokrasi itu, DPP ARUN akan menanyakan ke Komisi Pemilihan Umum guna meminta penjelasan. ARUN melihat nilai-nilai kemanusiaan pada pemilu kali ini. Undang-undang pemilu atau dalam kegiatan dukung paslon 1 atau paslon 2. Tetapi kami lebih condong kepada kemanusiaan. Sementara itu, Sri Kandi ARUN Cut Mardia juga menyayangkan atas meninggalnya para petugas KPPS dalam pemilu serentak ini. Bila terlalu melelahkan, sebaiknya dipisah antara pemilu legislatif dan pemilu pilpres.